Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada Aman Stock My, di mana hari ini kita ada peranti terbaru daripada Acer, iaitu Acer Liquid E1. Acer Liquid E1 membawakan skrin bersaiz 4.5 inci, dijana menggunakan chip pemprosesan Duitra 1GHz, memori sebanyak 1GB RAM dan ruangan storan terbina sebanyak 4GB. Ia juga turut didatangkan dengan sokongan dual SIM padanya, selain turut menyokong micro SD untuk membolehkan pengguna menambah ruangan storan padanya. Seperti anda dapat lihat, ia membawakan antarmuka Android yang asal tanpa sebarang perubahan drastik padanya. Namun, ia turut membawakan beberapa penambahan daripada Acer, membolehkan pengguna membuat beberapa fungsi. Sebagai contoh, ketika menerima panggilan daripada orang luar, berbeza dengan kebanyakan peranti yang memakan ruangan keseluruhannya, ia hanya mengeluarkan pop-up ketika pengguna dalam aplikasi. Selain daripada itu, ketika di dalam aplikasi text messaging atau panggilan, pengguna dipaparkan dengan pilihan untuk memilih network. Pada peranti ini hanya terdapat satu kad SIM saja. Sekiranya terdapat dua kad SIM, pengguna akan diperlihatkan dengan dua pilihan rangkaian, membolehkan pengguna membuat pilihan ketika membalas mesej. Pada setiap mesej juga, ia dipaparkan dengan talian telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna untuk membalas mesej berkenaan. Buat masa ini, ia masih tidak diketahui lagi bilakah peranti Liquid E1 ini akan memasuki pasaran Malaysia. Sekian video pandang pertama daripada kami di MWC, dibawakan khas untuk anda oleh Acer Malaysia.